Nama Randy Dionysius Pangalila atau yang dikenal sebagai Randy Pangalila pasti sudah akrab di telinga teman viral. Ia dikenal sebagai salah satu aktor tampan dan berbakat melalui sederet sinetron dan FTV yang dibintanginya. Selain akting dan model, Randy juga ternyata jago menyanyi loh. Multitalent banget kan? Namun setelah menjadi atlet bela diri campuran atau MMA, netizen dibuat kaget oleh perubahan fisik Randy. Tubuhnya terlihat atletis dan berotot berkat gaya hidup dan olahraga yang ia terapkan. Netizen juga semakin dibuat kagum saat Randy mempersunting kekasih bulenya Chelsea Frank yang berasal dari Kanada pada 19 Januari 2019 lalu. Kini setelah kurang lebih 2 tahun menikah, Randy dan Chelsea tengah menantikan kehadiran buah hati pertama mereka yang akan lahir tahun ini. Bagaimanakah persiapan Randy dan sang istri? Dan apa yang berubah dari hidup Randy setelah menikah? Langsung kita viralin aja yuk! Wow! Ini seru banget, seger banget gitu. Kenapa? Karena kamu udah buka-bukaan tadi. Astaga! Hei Santi, ngeliatnya biasa aja dong. Kan ada suami. Coba Kang Den, sini dong. Tadi kan Randy udah tunjukin perutnya. Denny juga dong. Wow! Wow! Perutnya, mau lihat yang udah habis beranak gimana sih perutnya? Lo bukan malu sama bini gue. Kayak malu sama siapa? Sama anak gue. Mas Randy, ya, ya. Makanya berapa lama itu olahraga bisa sampai kotak-kotak begitu, Mas? Kalau aku sih sebenarnya mulai olahraga dan diet terus disiplin olahraga itu dari 2010 sih. Oh, udah lama ya? Udah lama. Ini masa-masa hidup udah habis, sekarang perut-perut bunder yang seksi. Kita tanya sama cewek-cewek ya. Okay. Coba buat Neng Santi dulu. Neng Santi, lebih seneng ngelihat yang six pack atau yang agak bulat-bulat emes? Ah, PLN besok mati loh. Neng Santi? Selera ya, selera ya. Iya, aku seneng yang bulat-bulat emes. Mbak Inul, ayo Bun, Bunda lebih suka yang kotak-kotak kayak Mas Randy gini atau kayak Mas Adam kan yang ada kumisnya? Ada di rumah. Ya udah, aku suka yang ini aja. Hey. 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 Ini mau ditanya nih, Indra kayaknya nih. Indra, Selin, lu dulu kenapa lu nanya? Selin, lu suka yang kotak, yang Stephen kan kotak-kotak ya? Kotak-kotak? Enggak ya? Enggak. Biasa dong bilangnya. Suka yang kotak-kotak apa suka yang bulat? Kamu suka yang kotak-kotak apa yang lucu? Aku suka yang lucu aja deh. Ayy. Oh, lucu. Hiwil. Tapi aku boleh lihat lagi sekali lagi. Boleh. Dia kapan sih? Kenapa? Ayo Randy. Okay. Randy lihat lagi. Randy tunggu Randy, zoom Randy. Enggak ada motivasinya supaya kita ngikutin. Betul. Ya. Betul, sorry. Mr. Vila, jangan rekam-rekam Mr. Vila. Awas ya. Usahanya orang mau rekam. Randy, kamu bukanya di sini dikit aja, yang banyak nanti aja. Astaga. Oke, Randy, siap Randy, kita buka. Mohon maaf ya, lagi panik. Randy siap. Dua, satu. Oh my god. Mau melihat. Iya. Boleh pegang gak aku? Boleh. Permisi ya. Ini keras banget tahu ini. Yo, Om. Hei, ini lihat pegang, kita terakhir nyobain ya. Guys, gue boleh nyapa bentar gak guys? Boleh. Chloe, boleh gak TV-nya matiin dulu saya? Kami lagi kerja. Randy, tapi kamu tuh kan suspek banget nih. Mm-mm. Aku gendutan, kamu tahu gak kenapa? Kenapa? Karena kamu udah mengembangkan cinta di hati aku. Astaga. Vicky, gimana Vic? Kacau deh. Gimana Vic? Gak apa-apa, yang penting kan kita di ruang ganti. Tyson juga suspek kan? Suspek dong. Udah, makanya kan aku ngeliat begitu biasa aja. Pas dibuka aja, aku kan gak ngeliat cuma set gitu doang. Tapi udah ya? Di rumah udah ada kan? Udah ada, Bi, syukurin aja di rumah, Bi. No, syukurin yang di rumah dong. Tapi dulu, Randy tuh main sinetron, Indra. Iya, dari dulu sinetronnya juga hits banget. Pada inget gak ya sinetron-sinetron yang zaman dulu? Nanti kita akan lihat nih sinetron apa aja. Tapi sekarang coba cek dulu. Wudih, kenapa lu? Wudih, dia lagi iri. Oke, kita lihat dulu sinetronnya deh. Aduh. Randy, boleh nanya gak? Iya. Itu yang cewek siapa? Nanya doang kok ketawa sih. Itu dulu pernah mewarnai hidup saya. Oh. Kayak baju aku ya. Ya, warna-warni ya. Iya. Mau ngapain berdua?
Orang mau makan malam apa yang berdua gimana sih? Kok kamu gak selamatin sama dia sih, aku tahu dia. Oh iya. Ada. Ya udah sekarang nih Randy sama Celine kalian memainkan fakta kronologis, memainkan reka adegan. Aduh. Seperti Fik, ini ya. Masalahnya ini udah lama banget. Gua aja lupa dialognya apaan. Ya, bebas. Bebas. Bebas dari hati kamu. Oh iya, bebas aja. Pokoknya bisa bebas, explore. Oke, okay, lihat kamera oke. Okay. Genset, visual system, asik. Udah semuanya ya. Oke. Okay. Itu, ini setnya di mana? Restoran. Iya. Oh, tempat sampah minggir. Oke. Okay. Action. Action. Mos. Lucu ya, teman-teman gue lucu. Mos. Kamu Moza kan? Mosquito. Celine, oke, Sel. Aku pusing banget nih sekarang nih. Kenapa sih kamu pusing mikirin aku ya? Kita ini hubungan kita aja masih belum disetujui sama orang tua kita. Celine. Terus? Masa? Kita ini disetujuin aja masih belum sama orang tua kita. Masa kamu udah hamil? Oh, aku hamil? Iya. Jeng-jeng, ini udah jeng-jeng. Sebenarnya Celine sedang memadukasi dengan seorang pria. Vicky masuk. Jadi, tapi sebenarnya siapa pria yang menghamili kamu? Ya kamu lupa. Apa? Hei sayang, siapa dia? Ini siapa? Kamu siapa? Ini kekasih saya. Lo bisa-bisanya kamu makan dan kasih tahu aku. Ini siapa kamu? Pak RT! Masa lo mau? Jangan disono gerbek kamar, gerbek restoran. Jangan dong. Pak RT! Ada apa? Ini kekasih saya, tapi tanpa izin saya, dia makan dengan pria lain, Pak RT. Saya siapa? Saya di suami saja dia. Saya siapa? Pak RT! Oh, aku di saksi persidangan, maksa. Dia siapa kamu? Dia siapa? Kamu rusak aku. Ya udah, oke. Kalau memang kamu mau memilih dia. Lu sedih. Karena lu merasa lu tidak ada artinya di hadapan cowok ini. Sedih dong. Wih, jago Indonesia. Wih, jangan-jangan selama ini karena di media. Ya, lo rayu, tapi lu memilih sih. Cepat buka. Kamu tahu. Oke. Aku banyak melakukan perjuangan hanya buat kamu. Tapi aku juga tahu. Celine, lu sedih, Celine. Lo mengakui kesalahan. Aku minta maaf. Tapi siapa dia? Kamu belum jelasin tapi sama aku. Aku cinta sama dia. Jadi kamu lebih memilih dia daripada aku? Aku lebih pilih kamu lah, jelas. Oke. Okay. Maaf, Vicky harus ikut sama saya. Kenapa, Pak? Ya? Saya dari kejaksaan. Kenapa? Dari tadi, ini punchline-nya mana? Tadi luar biasa, tadi Randy, acting lo masih juara banget. Ayy. Tapi sekarang sudah berubah nih. Ya, kita mau lihat gimana sih kemesraannya Randy sama istri tercintanya. Coba kita lihat nih, ada artikelnya nih. Tuh lihat deh, ketika mereka menunjukkan ya kehamilan sang istri. Oh, ini pas berapa bulan sih Randy? Ini waktu pertama kali banget. Ini masih 1 bulan. Oh, baru yeah. Dapat kabar positif nih. Baru dapat kabar. Oke, okay, yeah. Okay. Randy, where do you from for you? Where? From. Istri gue dari Kanada. Oh, Kanada. Kenal di mana? Bisa lo bahasanya. From Canada. Kanada. Kita jago bahasa Kanada. Coba. Escabo, etra atau senate. Orang Kanada tuh bahasa Inggris juga, bro. Kanada Inggris. Sama kayak pembahasan kita di awal. Ya kakek Celine, biaya pendidikan mana nggak disekolahin. Tapi Randy, sekarang berarti kehamilannya sudah berjalan berapa bulan? Sekarang udah 8 bulan. 1 bulan lagi jadi bapak nih. Lo kenal di mana? Waduh, itu panjang banget sih. Oh, panjang. Wah, okay. Itu bisa 4 segmen nih gue semua nih. Tapi udah tahu jadi. Tapi yang pasti dipertemukan sama Tuhan. Iya, jodoh. Amin. Jadi selaminya udah tahu untuk sudah baby? Dong. Udah tahu, tapi enggak mau ngasih cuman tahu. Cuman kita ya? masih mau rahasiain dulu. Okay. Udah berapa bulan sih kehamilannya? Udah 8. 1 bulan lagi. Tapi aku lihat kamu memang sosok yang hebat sih sekarang. Apa lagi? Dan aku percaya kalau laki-laki yang hebat itu di belakangnya pasti ada perempuan yang hebat. Amin. Wow. Tapi aku gak percaya itu sih. Kenapa? Karena sekarang yang hebat itu ada di depan kamu. Kacau. Ya, Mela.
Rani udah nggak. Randy, untuk merayakan kebahagiaan kamu, kami juga ingin sekali menghadirkan seseorang yang ini adalah, iya pokoknya dia deket banget sama lo sebenarnya. Tapi siapa, udah lama nggak ketemu. Siapa? Udah lama nggak ketemu. Teman spesial dari Randy Pangalila. Langsung kita hadirkan misteri guest kita. Aduh. Silakan duduk, misteri guest. Ini siapa nih? Wah, siapa ya? Kok lagi hamil ya? Duduk. Busuk apa? Mas Randy lagi hamil. Kok bawa perengus ya? Bawa perengus. Panji tengkorak kayaknya. Bukan panji tengkorak. Mbah. Mbah. Saya kepengen kaya, Mbah. Hei, ini bukan Mbah Dukun. Lu gak kenal juga, Mbah. Kita tanyakan langsung saja, Randy. Mungkin kamu penasaran siapakah dia? Ini lagi hamil, kok ke dada? Misteri guest. Hamil ke dada. Apa yang kamu ketahui tentang Randy? Oh, reaknya keluarin dulu. Emang begitu suaranya, Bi. Itu audio. Pertama kali ketemu di Kanada. Jadi pertama ketemu di Kanada? Iya, dong. Oh, istrinya. Kamu istrinya? Aku istrinya. Perasaan kukunya gak kayak gitu deh, istri gue. Tuh, istrinya beda kukunya. Oh, habis. Oke, apa yang ini bikin kamu? Ini suaranya kok cowok, lama-lama gue dengerin. cowok-cewek dong namanya hamil. Langsung buka, halal okay. Ya. Mas Randy tebak aja. Apa yang kamu suka dari Randy? Perutnya. Oh. Oke, kalau begitu. Bukan, berarti bukan istri gue, karena istri gue nggak terlalu suka sama perut gue. Tahan dulu, Randy nggak boleh begitu. Siapa tahu dia bisa memberikan kejutan buat lo. Oh iya? Ya, apalagi ini bentar lagi kan pastikan perluasan rahim. Iya. Ya, bentar lagi akan... Perluasan rahim. Nggak, coba. Hei! Kenapa, kenapa? Kakinya. Oh, kakinya. Oh, gitu. Gue nggak tahan. Kenapa? Oh, gue nggak tahan. Kenapa, Bi? Bu Amis. Yaudah, kalau gitu. Silakan buka perlahan. Coba ngadep belakang dulu ya. Oke. Okay. Eh, di lagi hamil tuh. Lagi hamil. Iya. Randy. Bahkan orang hamil tuh perutnya di bawah. Itu orang aman untuk mungkin di sini. Randy, silakan. Silakan buka ya. Nanti buka aja. Oke, itu buka. Siapa sih? Siapa kamu? Siapa kamu? Hei, Patrin! Randy, sini. Apa? Ingat, apakah dia istri kamu? Apaan? Bukan istri kamu. Dia bukan istri kamu. Bukan. Wah, berarti usir dia dari kampung kita. Usir! Mohon maaf, gue nggak tanggung jawab. Kenapa? Ini mukanya udah bonyok. Aku lagi hamil loh. Tapi ini, aduh, istrinya masuk begini. Anak kita, Ren. Anak kita. Okay. Istri jam segini lagi ngapain sih ya? Hi, how are you? Siapa namanya? Kita pick call aja deh. Chelsea. Good morning, Chelsea. Chelsea, this is Jos Moreno. Hi, Chelsea. Beneran ada Chelsea. Halo. Chelsea. Hi, Chelsea. Hey, cantik banget. How are you, Chelsea? Kan, minder kan lo semua. Chelsea, hi, how are you, Chelsea? Chelsea, how are you? Okay, bye. Thank you. Oh, you speak Chelsea. Bahasa. Chelsea. Sama kayak aku ya. Bisa, bahasa Chelsea, bisa. How are you tomorrow? Sedikit. Chelsea. Today, tomorrow. Your husband is with us right now. Chelsea, apa kabar Manchester United? Bukan. Chelsea. Randy lihat depan aja. Sama coba istrinya, Ren. Chelsea, we heard that you're pregnant, 8 months now. Wih, jago bahasa Inggrisnya. Mm-hmm. Kan istri bule. Oh, iya. Yes. When is the due date? March 24th. Wow. Oh, 24 Maret. Bulan depan. Yes. 24 Maret, ya. May we know, is it a boy or a girl? Or is it a secret? Or is it still a secret? Kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan atau masih rahasia gitu. Gua artiin biar penonton kita tahu gitu loh. Is. Bat tang bohong. You can answer, honey. Hey, Chelsea, answer. Wait, is it a boy? Yeah, is it a baby boy or baby girl? Oh, I think we're playing secret. Oh. Oh. Chelsea. Buat konten soalnya bener. Nanti, ya dong. Chelsea, buat apa? During... Konten YouTube. Abis ini shooting sama Melanie. Konten YouTube Melanie. Oke, Chelsea.
semoga semuanya lancar ya. Semoga sehat selalu ya Chelsea ya. Amin. We all pray all the best for you. Chelsea, are you enough or more? Terima kasih. Thank Chelsea. Thank you Chelsea. Bye. Happy birthday. Chelsea. Aduh Randy, bentar lagi mau jadi apa?